بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darain amin wa taslisu kullin min maghsulin wa mamsuhin wa dalkin wa takhlilin wa siwakin wa basmalatin wa zikrin akibahu dan sunnah taslisu kullin mentigakan tiap-tiapnya itu apa min magsulin daripada setiap yang dibasuh. Jadi sunnah tiga tiga, ya. setiap yang dibasuh daripada ya tiap-tiap daripada yang dibasuh muka atau dibasuh. Jadi dibasuh itu adalah air mengalir. Ya. Terbedanya dengan masuk kalau masuk air enggak mengalir. Setiap yang dibasuh tangan, muka ya. Komam suen dan yang disapu, ya, kepala, ya, sapu. Ya. Wa dalkin dan menggosok, ya. jadi menggosok nih, kesunahan tersendiri menggosok, ya. menggosok kesunahan tersendiri. muka digosok, tangan digosok, ya kaki digosok, itu ya sunat tersendiri. Tiga kali sunat, watak kelilin dan menselak-selakan, ya tangan begini bisa begini atau begini ya, jangan begini. Ya. Kenapa jangan begini? Untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Ya, kalau begini adat. Kalau dalam masjid makruh begini, nungguin sholat dalam masjid makruh begini. Kalau di luar masjid mubah aja. Tapi seyogianya sih jangan. Takut ntar ke ya, biasaan. Wasiwakin hmm. siwak. Ya tiga kali. Sunat, sunat tiga kali. Semua tiga kali. sunat tiga kali. Wa basmalatin dan basmalah, basmalahnya tiga kali. Hmm. Wa basmala, zikrin, zikirnya tiga kali. Akibahu yang mengiringinya. lil ittibai karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aksari zalika pada kebanyakan demikian itu jadi nabi itu beliau berwudu tiga tiga kali jadi ikut sama rasul wa wa yasulu taslisu bi gamsil yadi masalan dan hasil oleh mentigakan dengan menenggelamkan tangan ya ke dalam air tentunya masalah umpamanya walau fima in kalirin, sekalipun di air yang sedikit, sekalipun di air yang sedikit, ini merata ini apabila ia gerak-gerakan akan tangannya itu dua kali, nih dua kali boleh jadi ya yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah, gitu ya, jadinya tiga. Uh -uh. Walau radda ma al-ghuslati saniyati hasala lahu aslu sunnati taslisi kama stazharahu syaikhuna Walau dan jikalau radda ya dia mengembalikan ma al-ghuslati air basuhan asaniyati as yang kedua ya udah ngalir tuh basuhan air yang kedua ya dia kembaliin lagi hasala lahu aslu sunnati taslisi hasil baginya asal kesunahan mentigakan heeh hmm kama astazharahu syaikhuna sebagaimana menjelaskan akan demikian itu akan dia oleh guru kami wala yujzi'u tasnisu udwin qabla itmami wajib ghusli wa la ba'da tamamil wudhu'i wala yujzi'u dan enggak jadi enggak jadi ya enggak bisa maksudnya Ta, ya tasli so mentigakan anggota Wudu qabla ismami wajib ghusli. Sebelum menyempurnakan yang wajib membasuhnya. Jadi yang wajib sempurnain dulu. Sudah selesai baru yang sunnah. Iya. Apapun begitu. Ya. yang wajib dulu selesaikan. Sudah <tuh> selesai yang wajib baru yang sunnah. Kewajiban kita dulu selesaikan. kewajiban kita dulu selesaikan baru yang sunnah ya jangan yang sunnah dulu apapun begitu dalam kegiatan kita sehari-hari kita kewajiban kita dulu baca kitab umpama bacaan kitab dulu bacaan kita dulu baru bacaan ya mutolaah kita ya, di luar daripada kewajiban kita gitu. Jadi diutamakan kewajibannya. Setelah itu baru yang sunnah. Wala ba'da tamamil udu'i dan juga tidak setelah sempurna udu, nah, tidak memadai, mentigakan udah selesai ya sudah. Wa yukrahu naqsu anis salasi kaziyadati alaiha dan dimakrukan akan kurang daripada tiga seperti menambahkan atas tiga makruh kurang dari tiga tanpa ada ilatnya tanpa ada uzur kurang tiga dua aja tiga satu aja apalagi makruh hukumnya ya, tanpa ada uzur ya ada uzur lain lagi seperti airnya sedikit orangnya banyak ya. maka itu bukan boleh kurang dari tiga wajib ya air sedikit, orang banyak, waktu tinggal sedikit, apalagi. Ya. Kaziyadati <tuh> seperti melembihkan atasnya, atas tiga. Ai biniatil ului maksudnya lebih bisa jadi, ya. Ya, bisa jadi uh, makruh bahkan ya kalau di air di sini nanti dikatakan kalau air wakop menjadi haram. Aibin ya. niatil maksudnya dengan niat uduk. Dia lebihin dengan niat uduk. makruh. Kamu bahasa hujam sebagaimana telah membahas ya, kan masalah itu oleh satu kelompok ulama. Watahrumumin ma'in ma ala tatahuri dan haram hukumnya daripada air yang diwakafkan. atas bersuci ada air diwakafkan buat bersuci lalu kita uduk sampai tiga kali haram sekalipun buat ibadah Ya. ya. Ini tidak boleh lebih Tiga aja. Berarti apa Ini pelajaran buat kita Bukan hak kita jangan diambil Lebih dari tiga itu Bukan hak kita namanya Jangan pernah diambil Jangan suka ngambil barang orang Milik orang hmm. Faru'un ini satu cabang masalah Ya khudu syaku asna'al udu'i Fisti'abin au ada din bil yaqini ujuban fil wajibi wa nadban fil mandubi walau fil ma'il mauqufi ya khuzu mengambil asyaku oleh orang yang ragu asnal udu'i di tengah udu fisti'abin di dalam meratakan au ada din bil yaqini atau bilangan dengan yang yakin jumlah yang yakin ujuban ya jadi ya syaku mengambil oleh orang yang ragu asna al wudhu di tengah wudhu dia ragu ya mengambil oleh orang yang ragu asna al wudhu di tengah wudhu ini orang yang ragu nih bicara orang yang ragu di tengah-tengah wudhu dia ragu di tengah-tengah wudhu Fistiabin di dalam meratakan au adadin atau dengan yang yakin ya jumlah yakin au au adadin atau adadin bilangan gitu ya bil yakini mengambil dia orang yang ragu itu dengan yang yakin gitu ya dalam masalah meratakan kayaknya belum rata gitu ya ambil yang yakin atau bilangan dengan yang yakin uh, dalam meratakan atau dalam bilangan udah empat baru tiga udah empat apa baru tiga udah empat apa baru tiga gitu. yang yakin itu adalah baru tiga yang yakin itu baru tiga yang empat itu ragu tinggalkan yang empat yang tiga aja. Ya. Namanya juga manusia, banyak lupa dan dosa ya. Lupa, maklumin aja. Kalau ada orang lupa, itu pelajaran buat kita, ya. Dan maklumin, jangan sampai enggak dimaklumin, apalagi dikatain, jangan. Kenapa? Manusia itu, ya, sifatnya lupa. Oh, lupa wajar itu ya. Jangan kita katain nanti kalau kita katain takutnya ya kita kena nanti. Jadi ya ya khuzu ngam, mengambil asyaku oleh all asyaku oleh orang yang ragu asna al udui di tengah uduk dalam masalah apa fisti Fi abin awadadin ya dalam masalah meratakan ragu dia rata belum awadadin, awadadin atau bilangannya tiga dua ya apa tiga empat tiga empat ragu dia bil yakin ambil dengan yang yakin tinggalkan yang ragu ujuban kalau keadaannya wajib fil wajib pada yang wajib kalau emang nih salatnya wajib ya wajib ya mengambil oleh orang yang ragu di tengah uduk ya pada di dalam meratakan atau jumlah ambil dengan yang yakin Wana deban dan hukum sunat fil mandubi pada masalah sunnah. walau fil ma'il ma'ukufi sekalipun pada air yang diwakopkan sekalipun amma syaku ba'dal faragi fala yu'asiru adapun ragu setelah selesai maka tidak memberikan pengaruh enggak apa-apa udah selesai udah sama sembahyang udah selesai udah ya. tadi kayaknya gue kagak ruku udah, udah sembahyang udah, udah selesai yaudah. ya udah ini gue pengen kodo aja boleh pengen ya boleh boleh aja enggak masalah Wudunya udah selesai nih kayaknya kelupaan tangan dah kayaknya kelupaan tangan dah Wudunya gitu. udah selesai udah cukup. Wallahu alam misawab wa tayyamanun.